Menggugat cerai Ustadz Al-Habsyi dengan alasan dugaan telah menikah lagi tanpa sepengetahuan istri selama 7 tahun, kini Putri Aisyah Aminah, istri Ustadz Al-Habsyi, justru dipolisikan asisten rumah tangganya sendiri. Benarkah ada hubungan dengan kasus gugatan perceraiannya kepada sang Ustadz? Inilah berita pertama yang mengawali Intense Update hari ini. Kabar mengejutkan datang dari istri Ustadz Al-Habsyi di tengah perjuangannya untuk cerai dari sang Ustadz yang 7 tahun lalu telah berpoligami dengan wanita lain. Pasca sidang mediasi minggu lalu, tiba-tiba secara mengejutkan Selasa kemarin, Putri Aisyah Aminah dilaporkan asisten rumah tangganya sendiri ke Polda Metro Jaya karena dugaan tindakan pencurian HP dengan kekerasan. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan pencurian ponsel dengan kekerasan? Benarkah ini semua ada kaitannya dengan Ustadz Al-Habsyi yang tidak lagi tinggal serumah dengan Putri? Itu kan ada kekerasannya. Jadi pencurian itu kekerasannya. Jadi pada saat itu kan Habib Ahmad Al-Habsyi itu kalau berhubungan dengan anaknya itu kan melalui handphone itu. Jadi kepada asisten rumah tangganya itu, yaitu Asti. Mungkin ya entah gimana HP itu langsung direbut dengan paksa, itu dengan kekerasan. Kemarin ada seorang advokat ya datang ke Polda Metro ke SPKT atas nama Pak Andi. Ini melaporkan bahwa terlapor ya nih atas nama Putri itu ya. Putri Aisyah itu. Putri Aisyah ini dia melakukan pengambilan handphone secara paksa. Saya tidak bisa berbicara banyak, saya juga baru dengar tadi dari media juga dikirimin linknya, ceritanya, ya saya nggak tahu versi macam-macam. Katanya ini HP-nya dicuri, tapi dicuri dengan paksa, saya nggak tahu istilah curi dengan paksa ini apa. Setahu saya kalau dicuri ya diam-diam ya, kalau dipaksa itu namanya dirampok atau dirampas. Menggugat cerai Ustadz Al-Habsyi karena baru mengetahui sang Ustadz telah menikah lagi dengan wanita lain selama 7 tahun, kini ujian baru menimpa Putri Aisyah. Terkait kejadian perampasan ponsel itu, Ustadz Al-Habsyi menyampaikan rasa kecewanya lewat pengacara dari sang asisten rumah tangga. Lantas benarkah ini semua menandakan bahwa di balik laporan sang asisten rumah tangga ke Polda Metro Jaya, ada Ustadz Al-Habsyi yang menyokong sang asisten untuk menyeret Putri Aisyah ke meja hijau pengadilan. Menurut ya itu artinya ini merugikan sekali ya bagi Ahmad Al-Habsyi, bagi Ustadz Ahmad Al-Habsyi. Karena dengan adanya itu dia tidak bisa komunikasi lagi dengan anaknya. Al-Habsyi ya merasa kecewa. Meninggalkan ujian baru yang dihadapi istri Ustadz Al-Habsyi, kasus perceraian juga tengah dijalani Tiwi yang merupakan mantan personil Titu. Sudah memasuki sidang yang keempat kemarin di Pengadilan Agama Tiga Raksa Tangerang, Tiwi yang sudah hampir 5 tahun menikah dengan pria Jepang, Sogo Sakuramoto, mengaku telah pisah rumah 1 tahun lamanya. Namun alasan Tiwi menggugat cerai Sogo masih menjadi simpang siur. Lantaran ada kabar mulai dari perekonomian keluarga yang tidak stabil hingga dugaan KDRT. Hari ini sidang keempat. Kenapa sih? Yang apa namanya? Ya kenapa ya? Ya saya kan orang biasa. Jadi apa nanya apa istri saya aja ya. Ya alasannya ya saya juga apa kurang tahu. Mungkin ya. Maaf. Dia sekarang tidak bangkrut. Klarifikasi juga, dan dia kan berhubungan dengan customer, klien-klien gitu, mereka semua pada nanya gitu. Pas juga emang bener ya bangkrut ya? Enggak, dia sudah stabil sekarang, sudah bekerja juga gitu, sudah memulai kehidupan yang lebih baik lagi. Jadi mohon mudah-mudahan nggak ada lagi pemberitaan yang miring-miring. Kalau KDRT nggak ada, dipastikan tidak ada. Ini murni hanya TV menuntut untuk cerai dan hak asuh anak aja sih.
Sementara itu di gedung pengadilan yang sama, kemarin juga digelar sidang pertama perceraian untuk pasangan selebriti Tommy Kurniawan dan Tania. Namun meskipun agenda sidang direncanakan untuk mediasi, Tommy Kurniawan dan Tania kompak tak hadir. Tania hari ini bersama keluarganya ada acara dadakan ke Gorontalo ya. Seperti teman-teman ketahui, keluarganya juga orang Gorontalo. Kadang-kadang ada acara mereka di sana. Kalau Tommy Kurniawan, tadi dari penjelasan majelis, Tommy Kurniawan ada menyampaikan surat ya. Surat tidak bisa hadir di persidangan ini. Alasan ya mungkin alasan pekerjaan ya. Sebenarnya masalah dari tahun kedua tuh udah ada masalah. Dia namanya pernikahan ya, gak mungkin lah gak ada masalah. Dari tahun kedua tuh kita udah punya masalah. Tapi kan saat itu memang Tommy kondisinya juga mungkin saat itu kita saling ngerti satu sama lain sih. Dan sebenarnya gak ada masalah besar diantara aku sama Tommy yang luar biasa banget gitu. Ini cuma lebih ke masalah komunikasi yang aku mungkin ngerasa kayak udahlah aku males ngebahas, udah deh gak usah diomongin. Lalu seperti apa kabar menggemparkan di mana manajer idol grup JKT48 ditemukan tewas diduga bunuh diri di kamar mandi kontrakannya? Ada apa sebenarnya di balik kisah sang manajer yang meregang nyawa diduga dengan menggantung diri? Lalu seperti apa reaksi para personil JKT48 atas kematian tak lazim dari sang manajer? Simak sesaat lagi hanya di Intense. Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi bersama saya Elvin Rapa. Setelah berita tentang konflik rumah tangga para selebritis, kita beralih kepada kabar mengejutkan yang datang dari manajer idol grup JKT48, yaitu Jiro Sang yang ditemukan tewas diduga gantung diri di kediamannya di daerah Pondok Aren, Tangerang Selatan, Selasa sore kemarin. Lalu seperti apa kronologis penemuan jenazah korban? Dan benarkah korban diduga bunuh diri lantaran tekanan pekerjaan? Dan seperti apa pula duka yang menyelimuti member JKT48?